Kekompakan memang dibutuhkan dalam sebuah grup musik, karena jika tidak ada kekompakan, mustahil grup tersebut akan memiliki umur yang panjang di industri hiburan. Maka hal inilah yang selalu berusaha girl band The Mojang pertahankan. Meski kerap diwarnai dengan permasalahan, namun keempat personil cantik ini selalu berusaha untuk tetap kompak. Lantas, bagaimana cara The Mojang menjaga kekompakan mereka? Adakah rahasia khususnya? Sering ketemu lah. Sering kumpul. Sering kumpul, sering latihan, gitu. Selain itu? Iya, ya itu sih. Banyak apa aja. Mandi bareng mungkin ya? Sering mandi bareng juga pernah. Sering juga. Iya. Namanya juga cewek. Jika memiliki kekompakan yang tak pernah luntur, The Mojang tentu semakin memiliki semangat untuk terus membangun kesuksesan bersama. Terbukti, nama The Mojang di industri musik dan saat ini sudah patut untuk diperhitungkan. Tapi hal itu tidak lantas membuat keempat personilnya merasa puas. Di tengah kesuksesan dan popularitas yang merangkak naik, mereka rupanya masih memiliki sebuah impian yang ingin sekali diwujudkan. Kalau gue internasional sih kita udah sih. Cuma baru satu negara sih. Kita pengen jadi girl band dangdut legend ya. Kalau aku pengen featuring sama musisi-musisi yang udah legend. Boleh ya, gitu. Agnes Monica, bisa gak featuring dangdut The Mojang? Bisa sih, bisa. Bisa ya, apa sih yang gak bisa, ya udah amin. Aku pengen The Mojang itu dangdut nomor satu. Ya, amin. Ya itu bisa berkolaborasi dengan musisi-musisi yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Pastinya bawa nama dangdut juga buat di Indonesia, kan gak di Indonesia kan, buat seluruh dunia juga. Buktinya sekarang udah banyak dangdut kan, gitu.